Mungkin takdir Allah. Nama saya tuh As'an. Dalam bahasa Arab tuh namanya sandaran. Jadi saya bertanya dengan Kiai, As'an ini nama saya ini apa? Oh, itu namanya sandaran. Jadi mungkin secara pribadi memang tempat orang bersandar. Saya punya rekod sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kesan bagi saya memang tidak ada, mungkin karena dia sudah terbiasa, sudah terbiasa. Walaupun di sisi lain saya harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Memang sejak kecil, sejak saya di SPG, ya cerita organisasi, ya, OSIS, sampai sudah mengajar PGRI 10 tahun, Pramuka 2 periode. Jadi bagi saya tidak ada keluh kesah dan sudah terbiasa. Alasan saya sepanjang orang perlukan, saya tidak akan menolak, karena saya berpikir sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah sampai sekarang umur saya sudah 63 tahun, harusnya belum pernah saya obat. Mungkin saya belajar dari ayat Al-Quran tadi mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ini saya yakin benar dengan firman Allah, barang siapa yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah, insya Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan menyelamatkan dari segala kesulitan. Jadi tujuan kita adalah ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ingin mendengar bagaimana keadaan dan kenyataannya nanti di Masjid Ismuhu Yahya yang selama ini kita dengar gaungnya, siarnya sudah sampai kepada telinga kita masing-masing. Kita jamak, sampai maghrib dari sini, atau saat lagi yang paling jauh, dia di bundar Kota Baru, kita nanti sudah ditunggu oleh Pak Sugiar. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa safina.